بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر دمي مساه Innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusrin sungguh dalam kerugian. Illalladzina kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina. Wa amilu dan mengerjakan siapa alladzina as akan amal-amal kebaikan watawasau dan saling menasihati siapa alladzina bil haqqi dengan kebenaran watawasau dan saling menasihati siapa alladzina bisobri dengan kesabaran shadaqallahul al alhamdulillah untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Nutrianov untuk Memberikan eh, tafsir dari ayat eh, dari Surah al asr ini, silahkan. Baik, terima kasih. Bang David, oh, itu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum <semodal> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maisiril umur wadda'fi'is surur ala al wal nur wa fihim ya para pemirsa yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adinda Udah pada senyum-senyum di bengkel Adinda, udah pada senyum-senyum. Adinda. Aduh, masya Allah. Ini kita paling ganteng ini bang Halek nih. Allah, Allah. Allah. Santriwati semua. Ya. Santriwati semua karena kebetulan. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu berada dalam naungan Allah. Amin. Amin ya Allah. Semoga mudah-mudahan yang mendengarkan pengajian kali ini Allah akan luluskan nilai nihainya. Amin. Masya Allah. Baik, ketika kita berbicara tentang Islam secara umum, maka, ungkapan yang pertama harus sampai dalam setiap hamparan kita. Itu ungkapan yang harus sampai setiap kita katakan. Itu ialah ada satu kalimat yang sering sekali diungkap oleh setiap kita, yaitu kalimat Alhamdu. sering ngungkap "alhamdulillah". Sering gak ungkap "alhamdulillah"? Sering ya, orang kalau seandainya dapat uang satu miliar, bilangnya mau dapat satu miliar. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya. Kalau seandainya, mohon maaf. Ada orang tua kita meninggal. Apa yang kita baca? Ya, wa inna. Inna, ketika kita menyolatkan orang tua kita meninggal. Yang pertama apa? Ya begitu ya, ya Ustaz. Ya, yang pertama kita mengucap surah Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah ada kalimat... Alhamdulillahirrabbil. Artinya apa? Alhamdulillah bukan hanya sekedar makna untuk kita mendapatkan syukur. Itu ialah nilai akidah. Kenapa itu dikatakan ketika kita mendapat syukur? Karena pada hakikatnya syukur yang kita dapatkan itu tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk mendapatkan pujian. Karena pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adinda kalau dibilang cantik ngomongnya? Cie cantik. Lagi-lagi terus kayak begitu. Nah makanya nilai ini yang harusnya hadir. Nah, makanya setiap awal mari sama-sama kita mulai dengan mengucap Alhamdulillah. Sebagai penanam dalam hati. Bahwa apa yang kita lakukan kali ini itu berkah yang Allah berikan. Dan tidak ada hak bagi kita untuk mendapat pujian dari orang lain. Salawat beriring salam semoga telah curah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merubah peradaban yang biadab menuju beradab, seorang yang kata-katanya penuh hikmah, seorang yang tidak pernah melakukan ejekan, seorang yang selalu mengajak bukan mengejek, seorang yang berhasil menjadikan Al-Qur'an sebagai nilai dalam kehidupan yang pada akhirnya menerangi kehidupan ini. Para pemirsa, Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar satu surat favorit nih. Favorit adik-adik nih. Kira-kira kalau misalkan ada ibadah amaliyah ya di sini ya. Ibadah amaliyahnya Al-Baqarah kira-kira gimana? di surah mau ayo setoran Al-Baqarah gitu misalkan Masya Allah. Panjang. Tapi kalau misalkan diminta setoran Al-Asar. Oh sepakat pasti semuanya lulus. Mudah-mudahan Ustadz ngasih ibadah amaliyahnya surat Al-Asar amin. Amin. <laughs> Ditegor saat kayaknya nanti. Ini bacaan, bacaan, favorit. Bacaan favorit. lagi sholat itu kalau nggak asar sama alikas. Pulhu. Ah, <laughs> makanya kalau udah ada sholat yang dimulai dengan dua surat ini aman insya Allah. Allah. <laughs> ya kan? Tapi kita harus mengerti bahwa kalimat yang singkat ini justru malah ayat ini ialah ayat pedoman dalam kehidupan. Ini nilai dalam kehidupan. Makanya kalimat pertama dimulai dengan huruf apa? Wow, wow dalam bahasa Arab ada dua, ada ma'iyah, ada waul kosam, tahu kan? <laughs> Enak nah itu, nih ngomong dengan Ma'iyah sama kosam itu apa maksudnya? Nah, ma'iyah itu artinya wow yang diartikan dan waul kosam itu artinya wow yang bersumpah. Oh. Waul kosam makanya terjemah langsung tadi kita dengarkan Adinda kita dengan sangat indahnya tadi mengatakan demi masa. Langsung terjemah mengungkapkan itu karena wow di situ bukan berarti dan bermakna demi. Artinya Allah bersumpah. Allah bersumpah Asrun. Asrun itu maknanya bukan hanya sekedar waktu salat asar bukan. Namun Asrun ialah perputaran waktu. Artinya apa? Ada satu informasi penting yang ingin Allah sampaikan. Maka Allah bersumpah demi waktu yang terus berjalan, demi detik yang terus berputar. Selanjutnya belum cukup sampai di situ, Allah ingin memastikan kalimat selanjutnya dengan kata-kata in, in. Apa arti inna? Sesungguhnya dalam kalimat nahu dinamakan dengan harfut taukid wan nasuk ialah huruf yang memastikan nasab itu dalam bahasa Arab nasobasai. Kalau arah ngomong nasobasai itu berarti dia menancapkan sesuatu dan gak bisa digoyang-goyang. Hmm. Dan belum cukup sampai di situ. Kalimat sebelum fi ada kalimat lam. Lam itu memastikan. Jadi makanya innal insana lafi khusr. Setiap manusia Pasti kata Allah berada dalam kerugian. Lihat, Adinda, para pemirsa rahimakumullah, bagaimana Al-Quran menyampaikan dengan begitu detailnya kalimat yang dipakai bukan ins, bukan nas, Bang David. Yang dipakai ialah insan. Makna "insan" ialah makna yang menandakan akan kesempurnaan seseorang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya hal insan magharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian engkau manusia, kenapa engkau menipu aku yang mulia? Padahal apa kata Allah? Alladzi khalaqaka fa Ada hal aku yang menciptakan engkau dan aku menyeimbangkan engkau, menyempurnakan engkau. Berarti artinya apa? Allah menantang kita yang Katanya asana takwim, katanya sebaik-baik penciptaan kalian pasti rugi. Makanya Allah mengikat ini semua. Kira-kira mau gak rugi? Gak, gak mau. Gak mau rugi ya? Gak mau dong. Kalau misalkan jualan cilok ada yang jualan cilok. Disitu? Cilok, Ustadz yang keren dikit apa jualan iPhone gitu misalkan. Apa jualan Ferrari. Mau gak kita rugi? Gak mau. Gak mau. Apalagi dalam kehidupan ini. Kira-kira mau gak kita nanti rugi dalam kehidupan? Gak mau. Kalau misalkan tidak mau makanya Allah mengatakan illa kecuali. Ada syarat-syarat kalau kita nggak mau rugi. Artinya, ayat ini membawa kita dengan sangat indahnya. Yang pertama, Allah ingin memastikan, "Eh, kalian pasti rugi, loh! Seakan-akan Allah ingin mengatakan, 'Hei, manusia yang katanya sempurna, yang hidungnya turun ke bawah, coba bayangin kalau hidungnya turun ke atas.' Hujan kan, iya kan? Wahai sekalian manusia yang sempurna, yang jalan kalau gerak jalan, kaki kan ke atas, yang satu ke bawah, coba kalau dua-duanya kayak begini, iya kan?" Wahai kalian yang sempurna, kalian rugi. Kecuali kalian melakukan tiga hal yang Allah sampaikan. Apa dia? Yang pertama, amanu. Beriman. Yakin. Adik-adikku yang tersayang para pemirsa rahimakumullah. Kata-kata amanu, Imam Al-Ghazali mensyaratkan makna iman dengan berbagai hal. Bukan hanya sekedar dia ucapan. Makanya orang masuk Islam bukan hanya sekedar ashadu Allah. Oke okay, dia baru menerima Islam makanya baru dibilang Muslim. Belum sampai pada ikatan mukmin Apalagi naik kepada tingkatan mutakin. Makanya nilai iman yang pertama kali harus disampaikan apa? Tasdikon bil kalbi. Pengakuan dalam hati. Kalau kata adik-adik kita yang namanya hati nggak bisa dibohongin ya. Eh, ya, senyum, senyum. <laughs> Namanya hati nggak bisa dibohongin. Sesuatu kalau diungkapkan dari hati. Maka yang terungkap ialah nilai. Sehingga hati yang akan menjadi pemimpin. Untuk menggerakkan apapun yang kita lakukan. Itu makna iman. Makanya setelah itu Imam Al-Ghazali mengatakan. Takriru bilisan. Setelah kau yakinkan dalam hati. Ucapkan. Sampaikan dengan kalimat. Baru tak malu bil arkan. Kerjakan dengan kebaikan. Nah itulah yang dilanjutkan oleh ayat ini. Dengan kalimat yang sama seperti huruf di awal. Yaitu wa'amilus wa salihat. Wa'u wow, yang pertama ialah wa'ul kosam. Yang kedua ma'iyah. Artinya mengikat orang beriman harus mengerjakan amal soleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kau yakin denganku, maka tunjukkan dirimu dengan amal soleh. Adik-adik kalau ada orang yang datang, uh saya ini ialah cinta denganmu. Wah, saya akan memberikan apapun yang aku punya. Percaya gak? Engga. Nah, langsung enggak. Langsung enggak. Kenapa enggak percaya? Karena enggak ada bukti. Tiba-tiba ada yang datang ke adik-adik, langsung bawa Ferrari di depan kira-kira langsung percaya, apa enggak? Ya. percaya, ya, percaya. Nah, semangat yang di belakang itu makna aman, wa amil, salihat." Allah. Seorang yang yakin harus dibuktikan nilai keyakinannya. Makanya, seorang belum naik di tingkat derajatnya sebelum dia menunjukkan. Selalu saya bilang, "Kalau seandainya saya mengatakan kepada adik-adik semua, yuk." percaya gak Ustadz nanti akan beli Ferrari? Enggak. <laughs> Enggak, kenapa? Enggak, Enggak ada ferrari -nya. Dia tadi ngomong Ferrari terus mudah-mudahan ada Ferrari ini. Amin, nih. <laughs> ya Allah. Amin. Ya, ya kan? Allah. Nah, itu yang harusnya kita pahamin. bahwa ada amanu dan amilus salihat. Dan yang ketiga dan keempat, watawa saubil hak. Coba rahasia Al-Quran ketika kita menyuruh sholat. Ketika kita sholat, fardu misalkan. Kita sholat fardu, sholat zuhur sendirian. Ketika kita baca al-fatihah, yang kita baca apa? Ih dinas sirotol mustaqim. Ih dina. na dalam bahasa Arab itu kan damir mutasil yang berarti kami. Kami kan? Kan kita sholat sendiri. Kenapa kita menyebutkan kami? terlepas dari ada makna balagoh itu sebagai makna pengungkapan yang sangat indah terlepas daripada itu seakan-akan Al-Quran kepada pada kita kalau mau baik jangan baik sendirian ajak yang lain ajak temanmu ajak keluargamu ajak semuanya untuk menuju kebaikan tersebut dan terakhir ayat ini ditutup dengan watawa bis sober intinya apa sabar Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu ada dua. Ada sabrun ala, ada sabrun min. Kalau adik-adik jalan, lari lagi lari-larian, tiba-tiba jatuh. <laughs> langsung ketawa, berarti benar berarti. Sabrun itu artinya sabrun min, sabar dari musibah. Namun sabrun ala apa maknanya? Istiqomah. Artinya istiqamalah dalam terus berada dalam kebaikan, istiqamalah dalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali adik-adikku tersayang, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita ketika kita ingin melakukan apapun dalam setiap kegiatan kita, maka empat kuncinya. Pertama apa? Amanu, yakin Yakin besok ujian saya pasti bisa jawabnya, ya. itu amanu. Ya. Ya. Yang kedua apa? Amilus salihat, belajar. Jangan yakin doang tapi nggak belajar, ya kan? Dan yang ketiga apa? Watawa saubil hak audit diri kita dan yang keempat sabar sabar dalam belajar. Itulah makna dalam kehidupan. Indah Alquran mengajarkan Raja. kepada kita. Raja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menuntun kita. Dan menjadikan Al-Quran ialah imam kita. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan. Yang menjadi patokan kita ialah Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita jadikan diri kita ialah orang yang menjadikan Al-Quran kita itu besti kita. Besti. besti dong. Karena besti maka setiap sepermasalahan layaknya seorang besti yang saling curhat-curhatan, maka curhat kita kepada Al-Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Amin. Terima kasih banyak. Uh, Ustadz atas ilmunya tadi kita jadi ngerti ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu itu bagian dari pelajaran ilmu tafsir itu ya memaknai kalimat itu nggak bisa setengah-setengah nggak -setengah, bisa cuma sekedar terjemahannya aja tapi memaknainya lebih dalam. Habis ini kita akan ngaji lagi dengan guru kita yang insya Allah hadir yaitu Ustadz Gufron Mubin ya masih dengan tema kita yaitu bagaimana kita sebagai manusia diperintahkan Allah untuk berlaku adil memanfaatkan diri kita menjadi manusia yang beriman ya tadi katanya apa jangan sampai jadi manusia yang merugi ya harus menjalankan amal soleh, lakukan apa, menasihati dalam hak dan kesabaran. Jangan kemana-mana, tetap di cahaya hati Indonesia.